Serangan terbaru Israel terjadi di kota Deir al-Balah Gaza pada Minggu 4 Februari 2024. Sejumlah korban tewas dan terluka berjatuhan dalam sekejap. Dilaporkan, setidaknya ada 7 orang tewas dan 15 orang lainnya mengalami luka-luka. Banyak korban dilarikan ke rumah sakit pusat di jalur Gaza. Tampak sejumlah warga yang terluka dibawa dengan tandu hingga troli, sementara sejumlah jenazah dibawa ke kamar mayat. Saat ini Israel terus melakukan pengeboman di jalur Gaza. Mereka juga menolak seruan internasional untuk melakukan gencatan senjata. Sementara, kondisi wilayah sebagian besar kota Gaza saat ini telah rata dengan tanah. Bahkan 80% penduduknya terpaksa harus mengungsi lantaran tak lagi memiliki rumah. Selain itu, 1/4 penduduk Gaza kini mengalami kelaparan. Jumlah korban tewas pun terus bertambah, lebih dari 127 orang. Korban didominasi oleh perempuan dan anak-anak.